Seorang wanita maut manakala adiknya cedera apabila motosikal ditunggang mereka terbabit dalam kemalangan dengan sebuah trailer di hadapan klinik desa Bukit Mor, Muar, Johor semalam. Mereka yang berkonvoi menunggang 7 buah motosikal bersama rakan lain dalam perjalanan dari Negeri Sembilan menuju ke sebuah kedai makan di Yongpeng. Bagaimanapun, motosikal yang ditunggang mangsa Nur Liana Sharif 37 tahun bertembung dengan sebuah trailer. Mangsa disahkan maut di tempat kejadian manakala adiknya Muhammad Khairul Amri 28 tahun yang menunggang sebuah lagi motosikal turut terbabit dalam kemalangan itu namun mengalami kecederaan. Walau bagaimanapun, pemandu trailer Muhammad Faizal Yunus 31 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya manakala adiknya yang cedera dihantar ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah di Muar. Aduh. Bang, ada boleh minum belum? Dah ada boleh minum belum? Ha? Ada telefon yang minum belum? Dah ada belum? Belum. Adik saya dah tak ada. Kopi je pun pecah. Macam mana dia boleh hutang lori ni? Kena alat tu terlebih tu. Makan lori lah. Dia laju. Mungkin dia laju tu. Dia tak makan lepas tu. Itu bini ni.